Panasnya terik sinar matahari di tengah cuaca kemarau ekstrim saat ini sedang terjadi di wilayah Magetan dan sekitarnya membuat pedagang buah kebanjiran berkah dan rezeki. Omset yang didapat para pedagang buah naik hingga 70% dibanding dengan musim hujan. Bahkan tak sedikit kondisi buah yang rusak atau membusuk saat musim hujan. Seperti yang dialami oleh Asri Dwi Arumsari, pedagang buah keliling di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Saat cuaca kemarau ekstrim, dagangan buah miliknya laris di serbu pembeli. Biasanya pada saat musim hujan, mendapat omset Rp300 per hari. Saat kemarau seperti ini, omset yang ia dapat hingga Rp2 juta per hari. Beli Dewi Laksama jeruk. Oh, ini rencana buat apa nih? Buat es jeruk. Oh, kenapa nih? Apa karena cuacanya panas? Iya, cuaca panas. Berarti kalau cuaca agak panas ini cocok buah-buah di Dewi? Iya. Apa yang dibeli nih, Bu? Ya, kadang jeruk, kadang ya sawo, pelem. Berapa tadi, Bu, ini harganya, Bu? Harganya. Ini 1 kilo 18. 18 ribu. Iya. Oh. Biasanya juga buat jus juga, ya? Iya. Ada. Sampai berapa persen, Mbak, peningkatan? Ya ada 70%, 90%. Oh, gitu ya. Jus banding dengan musim kemarau. Pak, musim hujan. Oh, dibanding musim hujan ya? Iya. Biasanya kalau harga naik enggak, Pak, seperti kalau musim kemarau? Naik. Naik enggak? Harganya naik semua. Tapi pembeli tetap banyak ya? Iya. Rata-rata biasanya dibuat apa tuh kalau beli dimakan biasa atau mungkin dibuat apa? Ada yang dibuat, dijual lagi buat es, buat jus, buahnya daun semangka, jeruk, melon, buah naga, anggur, sawo ya? Anggur, ya. Sehari itu dapat berapa omset? Perkiraan? Ya, nanti pokoknya 2 jutaan lebih. Satu hari? Per hari ya? Jauh ya dibanding musim hujan? Iya, musim hujan. Kalau musim hujan biasanya cuma berapa dapatnya sehari itu? Mungkin ratusan ribu mungkin ya? Iya, kalau musim hujan. Kan dari pagi hujannya. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.